karena menurut undang-undang kategorisasinya adalah menyerahkan dokumen atau menyampaikan dokumen secara lengkap, maka selama masa pendaftaran tanggal 1 sampai 14 Agustus, kriteria yang digunakan oleh KPU untuk menerima pendaftaran adalah cuma satu aja, lengkap atau tidak lengkap dokumennya. Jadi bagi partai politik yang hadir ke KPU menyampaikan pendaftaran, itu yang diperiksa adalah apakah dokumennya lengkap atau tidak lengkap. Medcom.id, a part of Media Group Network.